Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan RS semua. Okay, hari ni kita sebenarnya aku baru pasang SCK Racing Exhaust 32mm malam tadi. So, ni dia punya manifold. Itu tempat dia punya sensor exhaust. Itu sensor oksigen dia. Ni untuk kalau kau nak buat dyno. Okey. Rupa dia macam ni. Kau boleh pakai balik cover plastik lama dekat exhaust lama. Okey. Belakang dia agak besar. Kupang dia agak besar. Dah ke dalam sikit. Ni aku angkat second hand exhaust ni. Aku tanya owner lama berapa dia beli. Kalau baru dia kata lebih kurang dalam 340 sekali pasang. Okey. Exhaust lama sana tersidai. Okey. Tu jadi kita tengok bunyi dia macam mana. Kalau nak diikutkan bunyi dia dengan yang standard punya tak jauh beza. Tapi lagi padulah bunyi dia kalau nak dibandingkan dengan exhaust original. SCK Racing Exhaust. SCK Racing Exhaust. Kalau nak dibandingkan dengan original, memang bunyi dia lagi sedap, bunyi dia lagi padu. Aku tak test drive lagi setakat ni. Aku tak try bawa lagi macam mana. Motor aku semua standard, tak ada apa modi. Engine standard, block semua standard, ECU pun standard. Dan aku ada juga baca pasal exhaust ni. Kalau cutting standard, kau boleh pakai sama ada 32 ataupun 28. Tapi kalau jenis yang itu untuk standard lah. Dan kalau kau pakai open exhaust, open air exhaust, yang tu kau kena pakai 28 kalau kau punya motor standard. Okay guys, sampai okay, kita berjumpa lagi nanti. Assalamualaikum.